Halo Subang Jaya. Hari ini kita berada di Mind Shopping Mall. Agak sedih lah sebab partner pun pergi bercuti kan. Tapi jangan risau. Sebab hari ini kita tak bersorangan. Hari ini kita ada selebriti dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni tengok ni. Bersama saya adalah Kak Fiza. Yes. Seorang penyanyi ya. Okey, jom kita tengok apa yang ada dekat Mind Shopping Mall pada hari ini. Let's go, Kak. Kak, Kak Fiza. Ya. Kita nak ke mana ni, Kak? Kita nak pergi Greenery Cruise. Greenery Cruise? Naik bot ni, Kak? Naik bot lah. Dalam shopping mall ada bot? Dalam shopping mall ada. Tapi kita nak pergi keluar daripada situ. Oh, itulah. Bot dia ada kat situ. Ada bot dia? Tu. Tapi kita akan keluar. Keluar kan? Oh, ambil Salt masa Lake. 20 minit. Oh, Salt Lake je lah. Salt Lake. Sebab sebab yang lain macam dia cakap tak buka ke kan? Oh tapi Kak, ni apa yang kita beli tadi ni, Kak? Ni kita nak bagi makan ikan. Kita boleh bagi ikan makan. Ada ikan lagi, geng. Sudahlah, boleh bersiar-siar naik bot. Boleh bagi ikan makan lagi. Okey, kejap lagi kita tengok mana orang ni bawa kita, okey? Naik bot. Okay guys, sekarang ni kita berada atas bot. Memang unik, sangat unik. Sebab satu-satunya tempat buat masa ni lah di bahagian kawasan Subang Jaya, hanyalah Mind Shopping Mall menyediakan cruise kapal untuk bersiar-siar. Yang kita orang pergi ni agak awesome lah. Nama package ni adalah Greenery Cruise. So kita akan tengok tumbuh-tumbuhan hijau. Kita orang akan bagi-bagi makan-makan ikan. Tengok ni, ada makan-makan ikan. Okey, sekarang saya nak sembang ni operating hours ya. Waktu dia buka. Korang jangan datang awal sangat, tak berguna bro. Dia buka 11 pagi sampai 10 malam. Macam kita orang tadi, sebelum kita orang register, dia akan cakap wait for 10 minutes. Dan tidak dilupakan juga, bersama kita ni adalah seorang Captain Dave. Bukan DJ Dave. Dave, sebagai pemandu guide kita pada hari ini. Okey, let's go, kita tengok apa yang ada. Okey, Mr. Dave, Captain Dave. Can you explain a bit about this place lah? Where we are going, what about this place, the deep of the artificial lake. Please. Okay. This lake, previously, it was a till mine, mining pool. Then it's all by man-made. Then artificially, it was all by man-made, it became an artificial lake. Oh. It is 70 meter deep. Oh, 70 meter. Oh. There's fishes, tortoise, monitor lizard, and swans. There's also the sea lion. It is like memerang, no? It will come out. The water was filled up by the rainwater. It was all oil plantation, rubber trees, there's flamingo bird, bangang bird, 35 years ago. I see. Safety life jackets, they keep under the seat. In case of emergency, then they take it. Okay, kita berhenti sementara. Waktu ini kita bagi ikan makan kat sini, okay? Ada ikan keli, katanya. Ada ikan tilapia. Lagi ikan apa lagi ada aku ni? Ikan haruan kak? Ikan haruan? Oh,
Kak Fiza, macam mana kak? Macam apa pendapat akak tentang tempat ni? Pendapat akak, tempat ni agak menarik lah. Pasti tak takkan dia beli baju kan? Gila boleh shopping. Sebab kalau ikutkan, tak sampai pun. Kita tak pernah, akak tak pernah explore pun. Dengan lebih detail lah. Alhamdulillah, bolehlah datang lagi. Kan, boleh datang, boleh datang lagi. Agak menarik kan? Menarik. Sebab, bagi pendapat saya lah kan, saya ni pun kaki berjalan, tapi tempat ni bagi saya underrated untuk orang-orang yang bukan berada di bahagian Seri Kembangan. So, orang yang berada di Subang, berada di tempat-tempat lain lah, boleh datang ke sini. Tengok shopping mall ni pun agak komplit. Makan makanan yang sedap, banyak kedai. Ya, betul. Panggung wayang, TGV, siapa yang kaki wayang macam saya ni? Tempat-tempat hiburan yang lain, macam-macam. Atas ni, korang tahu tak? Ada orang cakap atas ni macam Digitin Mall, tapi bagi pendapat saya dia bukan Digitin Mall, dia adalah phone mall. Semua phone, macam-macam phone korang boleh beli sini, yang second hand, yang baru, yang nak repair, semua. So okay, kak, sampai situ sajalah kak. Ya, betul. Okay guys, saudara-saudara sekalian, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel Hello Subang Jaya. Okay, kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.